Ini tutorial pengupasan kelapa. Ini baru dibikin sendoknya begini. Ini akan menghasilkan sendok alami. Ya, ini bikin tempat minum. Wah, isinya bagus sekali Pak Heru. Kenapa ada manis-manisnya? Silakan coba. Ini daripada dia pusing sembunyi-sembunyi. Luar biasa. Pak Desa jangan ngiler ya. Pak Heran ini memperhatikan saya. Dua saja dia perhatikan saya. Pertama dia ngiler, yang kedua dia bilang rakus juga ini wakil bupati. Luar biasa. Nah. Terasa dia jadi kelapa muda. Buktinya bahwa saya juga anak kampung, saya juga anak desa. Kupas kelapa saja saya bisa, apalagi urus masyarakat, insya Allah. Percayakan sama saya. Coba saya pakai celana pendek tadi, mungkin Pak Desa kaget, saya panjat kelapanya. Kalau kau baik dengan masyarakat, kau peduli dengan masyarakat, buktinya ini. Saya tidak minta, saya dikasih. Saya tidak minta, saya tidak paksa-paksa mereka, saya dikasih. Nanti jadilah orang bilang saya datang peras-peras masyarakat, saya datang minta angpau, saya datang minta peti. Ih, nyeringan peti dua. Ini ikhlas ya, jangan sampai ini dibilang pungli, jangan sampai dibilang ini paksaan upeti gratifikasi. Gimana sampean? Ini ikhlas apa enggak? Sah saya. Jangan sampai ini nanti muncul di media sosial bilang Pak Rasid datang minta upeti kelapa muda. Hehehehe